Yang pertama misalnya PP, yang kedua adalah misalnya FN. Kedua-duanya ini yang masih menyebarkan. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Yuk guys. Siapa yang lebih jago goyang? Oh saya loh. Oh iya dong, TikTok lagi goyang. Minggir awas, please. Menyangkut masalah kasus yang mirip GA, kemarin sudah dua tersangka yang kita lakukan penahanan. Yang pertama misalnya PP, yang kedua adalah misalnya FN. Kedua-duanya ini yang masih menyebarkan video asusila. Ya. Pemberkasan sudah mendekati, sudah lengkap sementara ini menurut penyidik. Kemudian dilakukan tahap satu kepada JPU sejak kemarin sampaikan. Nah, kita tunggu apa hasil dari jaksa penuntut umum. Apakah ada koreksi atau tidak? Nanti kita menunggu. Sabar ya. Untuk pemeran hasil forensiknya sejauh ini gimana? Belum. Pemeran laki-lakinya juga belum. Laki-lakinya gimana, Pak?